Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia sahabat. Beliau bawakan bahan saya. Nah, tuh. Ini bahannya salah satu mata pisau pemotong penghancur besi, sahabat. Ini salah satu bahan yang sangat keras sekali. Tuh. Ini digerindah, dibelah dua, tapi kayaknya tidak sanggup untuk menyelesaikan, jadi di battle supaya dia pecah. Dia terpisah. Nah, tuh. Bekas gerindanya masih ada. Nah, ini mata pisaunya ini. Ini bukan lagi kayu dia makan ini, sahabat. Bukan. Ini sesama baja ini. Ini makan penghancur apalagi besi baja. Oke sahabat, kita langsung proses seperti apa kekerasan bahan ini. Ini harus dibuang dulu karena sepertinya sudah dimakan gerinda masuk, jadi harus dibuang dulu supaya hasilnya nanti nggak berlapis, sahabat. Oke, di gerinda yang ini dulu supaya nggak berlapis hasilnya nanti. Oke. Thank you.
begini baru keras sahabat. Ini masih merah. Sudah tidak mau goyang. Padahal besinya masih merah. Tapi tidak mau goyang dia sahabat. Ha. Aduh. Thank you.
kontak yang udah di awal. Lima. Sahabat, alhamdulillah sudah selesai. Ini bahan yang super keras dan super tajam sekali, sahabat, dibuat golok. Ini modelnya Jikika. Kemudian ini kayu hitam. Ini stainless. Orangnya mau kalau stainless. Kemudian ini kayu mahoni. Ini kayu hitam. Oke. Nah, tuh sahabat, alhamdulillah. Ini model bilahnya, sahabat. Tuh. Oke, okay. Nah kalau tajamnya memang luar biasa kalau tajam ini. Nah. Enak sekali. Nah tuh. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Ini dia hasil lahir dari channel Pandai Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.